Truk bermuatan pasir terbakar usai tidak kuat menancap dan terguling ke dalam jurang di Jalan Negara Muara Teweh, Pruk Cahu, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Sabtu siang. Kecelakaan itu mengakibatkan pengemudi truk tewas terpanggang karena terhimpit pintu kendaraan. Detik-detik terbakarnya truk pasir tersebut sempat diabadikan oleh kamera warga. Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya di Jalan Tanjakan Desa Karamun, Kecamatan Lahe Barat, Kabupaten Barito Utara. Rilis yang diterima dari Kasat Lantas Polres Barito Utara AKP Reni Arafah menyebut, truk bermuatan pasir timbunan itu berangkat dari Kelurahan Cingah akan menuju Desa Seirahayu, Kabupaten Barito Utara. Naas saat berada di Jalan Tanjakan Kilometer 41 arah Pruk Cahu, truk tersebut terguling ke dalam jurang dan terbakar. Diduga pengemudi truk tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Proses evakuasi korban pun dilakukan oleh petugas setelah api bisa padam sepenuhnya. Kalau luka, ayo aja. Masak. Ayo aja sudah. Kepalanya aja. Kalau apa aja. Kada mau sudah kita. Masih terkapit nih, bawahnya masih. Bawahnya. Batis, ya. Batis. Kalau tarik ya sudah. Patah. Tano patah sudah tuh. Awas kepala tuh. Pakai lem. Awas luka. Parkir lagi. Kapit jar. Maman FR Batra TV mengabarkan. Awas kepala.